Sementara itu, pemirsa, ribuan siswa PAUD dan Taman Kanak-kanak Bandar Lampung mengikuti lomba mewarnai tingkat nasional. Lomba bertema ceria warna Nusantara ini menjadi wahana pengenalan budaya kepada anak-anak. Pemkot Bandar Lampung bersama Krayon Paskola menggelar lomba mewarnai dengan peserta 3.300 siswa PAUD dan Taman Kanak-kanak. Agenda ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-72. Bunda PAUD Bandar Lampung, Eva Duyana Herman, menghargai penyelenggaraan dan semangat anak-anak mengikuti lomba mewarnai. Kegiatan ini melatih keberanian sekaligus wahana pengenalan budaya Nusantara kepada anak-anak. Peserta lomba mewarnai nasional di Lampung mencatat rekor terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Lomba ini menyediakan hadiah wisata ke Bali bersama keluarga. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansah melaporkan.